Selamat sore teman-teman, ini satu lagi Erkakul masih komplit nih ya. Aki masih aktif. CDI juga masih Denso Ori. Kemudian cek indikator masih nyala ya. Itu oli samping. Coba kita. Nah, ini mati berarti kalau ini olinya udah mau habis ini. Indikator bensin juga masih nyala, itu perlahan-lahan naik. Lanjut. Ya. Oke, balik lagi kita lanjut karburator Mikuni 28F0 masih original. Kompo 4 oli Mikuni original juga. Filter beserta tutup masih komplit lengkap. Tempat oli samping masih lumayan. Masih nyala tadi kita cek. Oh, untuk dashboard tempat kuncinya tidak ada. Kemudian lanjut lagi ke oh, ini minusnya ada di selongsong bambu. Shock breaker depan ini udah bocor dan rusak, ini bisa diganti dengan Honda Win, nanti kita perlu menyambung kurang lebih sekitar 10 cm. Kaki-kaki velg masih ori NK. Nah, sebentar lagi kita coba mau buka silinder headnya biar kelihatan oversize berapa atau pistonnya masih ukuran berapa. Balik lagi teman-teman, udah kita buka ini untuk kop silindernya, bisa kita cek sekarang. Ternyata masih 0, ada kodenya 28F, tapi udah samar-samar ya, tinggal kelihatan 28-nya, 28FU harusnya. Ya, berarti motor ini selama 17 tahun masih original. Wah, beruntung nih dapat motor yang masih bagus, semuanya ori. Ya, yang gak ada ketang A sama atau tutup shock breaker belakang ini juga gak ada. Ini nanti kita coba carikan, mau di restorasi. Seneng banget nih dapat motor yang masih standar 17 tahun masih 028F ya. Oke, sampai sini dulu, kita coba pasang lagi nanti. Terima kasih sudah mampir ke channel saya.